Guys, saat ini saya sedang berada di depan Green Sedayu Mall. Jadi kita mau lihat ke dalam karena ini hari kedua pembukaan Mall Green Sedayu. Jadi penasaran juga gimana kondisinya di dalam. Langsung aja kita ke dalam. Ini terus perjalanan saya. Ada sport station juga. Nah, sana kit station juga ada tuh. Lengkap mall barunya. Guys, saya mau cerita sedikit. Green Sedayu Mall ini resmi dibuka tanggal 30 Juli yang lalu, dimana sebenarnya mall ini seharusnya sudah dibuka di bulan Maret yang lalu. Tapi karena Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan waktu itu pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB dan akhirnya ditunda pembukaan mall ini. Dan setelah menunggu kurang lebih 4 bulan akhirnya mall ini resmi dibuka.
di tempatnya di karena macet ya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.